dengan DPP konsolidasi organisasi internal jam 11 siang sampai selesai. Besok saya berangkat, nanti saya berangkat. Tapi kata Pak Hasto kemarin bahwa ada juga nanti klarifikasi seperti yang kemarin dilakukan sama Pak Ganjar juga gitu. Saya tidak tahu, ya kan belum ketemu. Ini ketemu hasilnya seperti apa? Tidak ada persoalan bagi saya. Mau di punishment juga tidak ada persoalan. Yang penting saya tetap ada PDI Perjuangan gitu aja. Yang kedua kan apa yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan sumpah jabatan saya sebagai ketua DPC dan sebagai kader partai toh, bahwa apapun yang dilakukan oleh kader partai itu lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok. Atas yang kedua, dan saya selalu menyampaikan bahwa capres-cawapres itu kan keputusan tetap di ketua umum, tidak hanya capres saja, gubernur, wali kota, bupati kan tetap rekomendasi dari ketua umum. Sehingga saya selalu menyampaikan bahwa ketua umum saya Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri ini sosok ketua umum yang arif dan bijaksana dan selalu mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompoknya. Saya punya keyakinan seperti itulah, sehingga kalau yang saya sampaikan ini salah ya saya siap untuk menerima punishment dari DPP Partai. Dan setiap kader kalau ada pemanggilan entah itu punishment atau reward, saya anggap bahwa ini merupakan salah satu hal yang biasa karena kader masih diperhatikan oleh DPP Partai. Tapi ke depan Bapak masih tetap konsisten untuk mendukung Pak Ganjar? Kalau aneh konsisten ya tetap toh. Namun kan semua kan dari ketua umum toh. Kan tidak ada calon presiden independen. Siap.